KPU Sulawesi Tenggara distribusi logistik pemilu 2024 yakni bilik suara pada KPU 17 Kabupaten Kota. Logistik pemilu 2024 bilik suara mulai didistribusi KPU Sumatera pada KPU 17 Kabupaten Kota. Bilik suara pemilu sudah diterima KPU Konawe Selasa dini hari. Menurut Ketua KPU Konawe Vike, bilik suara yang diterima masih kekurangan 2 bilik suara. Kekurangan ini akan dilaporkan ke KPU Sultra untuk mencukupi kebutuhan bilik suara di TPS. Jadi logistik yang tiba di Sumbu ini itu bilik. Nah, biliknya itu berjumlah 321 poli. Jadi kami kekurangan 2 lembar dari kebutuhan 3212. Ketua KPU Sultra Astril menyebut, logistik pemilu yang didistribusi tahap pertama pada 17 kabupaten kota, 24.460 bilik suara. Tahap kedua KPU Sultra akan distribusi berupa kotak suara yang akan tiba di Kendari pada akhir Oktober. Terdistribusi itu adalah bilik suara sebanyak 24.462 bilik. Karena di masing-masing TPS itu terdiri dari 3 bilik. Karena TPS kita di Sultra ini kan sebanyak 8.154. Tentu dari 8.154 tadi tinggal dikalikan 3. Distribusi logistik pemilu 2024 pada 17 kabupaten kota di Sultra mendapat pengawalan dari Bawaslu dan TNI Polri. Dari Kendari, Mutarudin, iNews melaporkan.